melamar di tempat yang romantis, mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Tapi melamar disaksikan oleh berpuluh-puluh ribu pasang mata, ini akan menjadi sesuatu yang sangat spesial dan ini juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk tim lamar di episode kali ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat spesial, melamar edisi Stadion Gelora Bung Karno. Sudah lebih dari 5 bulan saya berkenalan dengan wanita yang menurut mereka terlalu muda bagi saya. Tidak mudah untuk berkenalan dengannya, karena saya pernah ditolak untuk bertemu saja. Sampai saat ini, kami memang tidak ada komitmen untuk berpacaran. Tapi hari ini, saya akan melamar Nadine langsung dengan cara yang spesial. Di episode kali ini, tim lamar mendapatkan tantangan yang sangat besar, yaitu melakukan sebuah eksekusi pelamaran di final pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno. Akhirnya semua tim pun berkumpul untuk melakukan meeting. Di sebuah final pertandingan sepak bola, dan pelamar pun kita agak kesulitan nih begitu tahu tentang venue. Kesulitannya adalah mencari pelamar yang mau melamar pasangannya di depan puluhan ribu pasang mata, dan benar saja, prediksi kami banyak sekali pelamar yang mundur ketika tahu treatment yang akan kita gunakan di episode kali ini. Iya. Gimana mas? Mau nggak? Di lain ada tempat yang lebih cocok, apa kredit dokumen lain? Oh begitu. Mengingat waktu yang semakin dekat dan belum ada pelamar yang bersedia, akhirnya kami sepakat untuk tidak memberitahukan venue pelamaran terlebih dahulu. Namanya Adi Firmansyah. Nyale malam-malam itu. Iya. Halo dengan Mas Adi. Ya betul. Iya Mas Adi. Aku dari tim melamar nih. Setelah sekian banyak yang mundur, akhirnya terpilih satu nama yang bersedia bertemu dengan tim. Akhirnya saya bersama dengan salah satu dari tim melamar bertemu dengan Adi dan menanyakan banyak tentang hubungan dia dan pacarnya. Adi. Ya. Jadi siapa? Nadine ya nama. Nadine Ilaf. Nadine. Kalian kenal di mana sih? Dikenalin teman awalnya. Tanpa sepengetahuan dia, saya datang langsung ke rumahnya. Oh, lu datang ke rumahnya nggak kasih tahu dia dulu sebelumnya? Sama sekali. Sampai rumahnya, tahu nggak apa yang terjadi? Saya diusir. Nah, lo. Terus sampai akhirnya kalian bisa menjalin hubungan tuh gimana prosesnya? Saya diusir, beberapa minggu kemudian, akhirnya dia mau ketemu saya. Terus kita banyak ngobrol, dari situ mungkin. Hati dia terbuka. Oke, total udah berapa lama dari kalian pertama? Baru ngejalanin 5 bulan. PDKT berapa lama sampai akhirnya kalian pacaran? 1 bulan. 1 bulanan. Akhirnya lu berani nembak. Sudah gak ada kata nembak mas. Setelah ngobrol banyak, tiba-tiba Adi kembali bercerita bahwa sampai hari itu hubungan dia dan Nadine belum ada status apa-apa. Buat saya, Adi kali ini benar-benar nekat. Oh jadi berjalan begitu aja? Jalanin nah, ini aja. Nekat dan nih. Dan awalnya saya bilang sama dia, kalau mau jalanin, kita nggak pacaran. Karena saya udah, awalnya saya udah buat komitmen, kita serius ke depannya. Oke, menarik ya kalau ngomongin soal kisah lu sama Nadine. Gue mau ngasih tantangan sih sebetulnya kali ini. Apa tuh mas? Gue punya treatment, punya ide, punya venue. Bukan gue sih, gue dan teman-teman dari tim melamar, dan ini pun akan menjadi tantangan juga buat gue dan tim dari melamar. Gue nggak mau sebutin treatmentnya kayak apa, venue-nya di mana, gue mau langsung ngajak aja. Tapi lu nya siap gak? Jangan sampai gue ajak di tempatnya tiba-tiba lu mundur. Saya coba deh. Oke. Saya coba. Ketemuan di lobi, gue mau ganti celana dulu, agak basah celana gue ya. Siap. Oke. Siap. Ya. Ketemu di lobi ya. Oke, saya dan tim langsung mengajak Adi untuk menuju Stadion Gelora Bung Karno karena waktu pelamaran yang tersisa kurang lebih sekitar 1 minggu. Di sini. Ini yakin venue-nya? Yakin 100%. Ini GWK loh. Dan ada event sangat besar. Mau mundur?
saya janji pokoknya nggak lebih nggak kurang dari 10 menit. Yang pasti kita nggak akan yang acara resminya di sini gitu yang ada bagi-bagi bola. Yakin, Mas Temi?